napasnya Aco kalah ya sama. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Ujang Halu untuk kesekian kalinya. Pada episode kali ini, Selvita, Ujang punya video fenomenal banget ya, dimana di sini Selvi berduet bersama Aco Lida. Si Aco ini yang dikenal sangat pemalu ini ya. Oke, dan Ujang mendapatkan videonya ini di akun channelnya Hobah Radio ya. Kalian bisa lihat di deskripsi, Ujang cantumkan linknya di sana. Duet ini menarik banget guys, karena di sini ini adalah duet perdananya Aco bersama Selvi guys. Dan di sini betapa bahagianya Aco mendapatkan kesempatan berduet dengan Selvi yang merupakan idolanya ya. Dimana di sini mereka menyanyikan lagu Engkaulah Takdirku yang dipopulerkan oleh Weni DA ya. Dan penciptanya adalah Adi Balsahrul. Oke, kita mungkin akan langsung play saja videonya guys. Sudah langsung menyanyi saya, sudah. Jangan diusir. Lama sekali, orang mau menyanyi. Kok grogi sih? Kok grogi punya sama aku? Kan ada Jana, jangan tega loh, Cok. Oh, jadi si Aco ini deket sama Jana ya. Ini Aco grogi dia. Ya, maklum ya. Apabila kita bernyanyi dengan sosok idola, pasti grogi banget ini rasanya. Jadi laki-laki ini, Cok. Ya, jadi teman-teman aja. Asik. Iya. Si Aco. Sampai bisa ditemani. Teman. Astaga, teman pelaminan katanya. Gokil juga nih si Aco ini. Awas lu si Jananya marah nanti ya. Sama saya. Bede. Ya udah langsung aja kita nyanyi. Penonton udah enggak sabar dengan kita nyanyi. Oke guys, ini ada sedikit gangguan dari videonya ya. Jadi aduh ada iklan lagi. Sorry. Jadi videonya ada kayak gangguan-gangguan dikit. Oke, tuh kan jeda-jeda videonya. Duh, videonya. Ah, kenapa Aco nggak dilanjutin di sana, kalah panjang sama Selvi ya? Barusan pada kalau di Aco dipanjangin itu mantep banget. Grogi kamu Aco. Aduh, Harmos. Astaga, guys, itu barusan-barusan Harmosnya itu begitu ngeblend banget ya antara pokoknya si Aco sama Selvi ini. Bentar, ini kok dari tadi aku lihat Aco itu ya natapin Cepi itu sampai gak kedip gitu, tatapannya tuh beda.
Jangan-jangan ini Aco tuh ada rasa bener sama Selfie ya. Jangan-jangan bukan sekedar ngidolain. Ya siapalah yang gak terpikat sama Selfie. Ya udah suaranya bagus, lembut, anaknya baik, humble, ramah. Wah lengkap semua ya di Selfie ini ya. Kadang aku nih bingung ya, karakter suaranya Aco ini mendekati atau mungkin sama ya sama Pildan ya, benar gak guys sih? Karakter suaranya Aco ini hampir sama sama Pildan ya, karakter suara lelaki yang melengking-melengking gitu ya. Mungkin ada sedikit perbedaannya, tapi di sini Aco itu memang kategori penyanyi dangdut yang memiliki suara tinggi juga seperti Pildan sebenarnya ya. Meskipun dia itu tereliminasi di berapa besar sih waktu itu ya, sungguh disayangkan sekali. Oke, lanjut. Aco nih pemalu ini dia, grogi dia. Di sini tambah grogi banget. Astaga. Dia terus mengkilap gitu, berkeringat gitu dia. Oh ini versinya dipildanin, Pildan sama siapa? Astaga. Napasnya Aco kalah ya sama Selfie ya. Di sini Selfie panjang banget napasnya, udah panjang gitu dia, di itu tuh kan nadanya tuh kan meliuk-liuk, dan itu tuh nadanya di nada tinggi tetap ya, tapi tetap di si apa cengkoknya tuh dikeritingin guys, mampu dia di sana ya. Astaga ini si Selfie ini ya. Entah ini Aco tuh gak bisa ngimbangin, dia grogi kayaknya. Sebenarnya Aco tuh bisa ngimbangin Selfie ya, sebagaimana layaknya Pildan sama Selfie waktu duet itu ya. Tapi karena Aco ini emang malu-malu ini, dia jadi ngedrop duluan dia. Tuh kan. Si Aco deh, Selfie nya sampai ketawa-ketawa. Astaga. Berikan aku hati. Keren Aco. Keren, cuman kamu gak pede orangnya. Aku Aduh, Selfie enak banget. Babat semua. Engkau jawaban doa-doaku Tuhan membawamu. Menjadi takdirku. Menjadi takdirku. Engkau lah. Oke, guys. Aduh, ini dari awal sampai akhir ini mereka bernyanyi tuh Selfie itu tenang banget ya. Gestur badannya tuh bernyanyi tenang banget gitu. Wibawa gitu bernyanyi. Ini belasatan sekali si Aco ini, sampai kayaknya dia tuh kebingungan sekali dia itu ya. Mungkin karena dia mengidolakan Selfie, ditambah di sini juga dia perdana duet sama Selfie itu, kebayang guys bagaimana perasaannya apabila menyanyi pertama kalinya ya dengan sosok seperti Selfie yang memang terkenal sekali di antara kalangan-kalangan teman-temannya, itu memiliki suara yang luar biasa banget ya.
lebih menonjol gitu karakter suaranya, dan dia memiliki apa cara bernyanyi dangdut dengan cengkoknya yang kaya akan cengkoknya yang beraneka ragam itu ya. Malah saya lucu lihat si Aco ini, dia apa namanya apa ngedrop duluan jadinya, padahal ini bisa ngimbangi Selfie sebenarnya. Sebagaimana Pil dan Selfie menyanyikan lagu ini ya di waktu masa-masa Selfie masih di akademi, itu bisa sebenarnya nih Aco nih, karena Aco ini sama kayak Pil dan lah dia nih ya, memiliki karakter suara yang tinggi juga sama melengking gitu. Tapi karena ini apa Aco tuh grogi jadi ngedrop duluan. Yeay, tepuk tangan sekali lagi buat Selfie dan juga iya Eko Aco. Mati layarnya, coba dicek dulu kembali, ya kan? Dicek kembali, wah keren banget. Ini Aco perdana ya, duet sama iya. Selfie, gimana? Seneng banget ya. Keren banget, belum. Seneng banget ya. Aku pertama kali juga ada sama Aco. Kita kan waktu itu udah pernah juga ya, waktu itu pas. Seneng banget, sampai ngos-ngosan si Aconya. Berapa kali? Ini yang ketiga kali lagunya. Bener. Yang ini lagu romantis nih, lagu-lagu cinta. Iya. Spesial dipersembahkan buat Hobers dan juga Selvita dimanapun berada. Oke, guys. Luar biasa ya. Duet antara Aco dan Selfie. Jadi di sini kita bisa melihat dan bisa menyimpulkan apabila Selfie berduet dengan Aco. Aco ya benar ya, Aco ya. Akan seperti apa bentuk lagunya ya, seperti barusan aja kita lihat ya. Keren, luar biasa, meskipun Aconya di sini kelihatan grogi gitu. Dan kita juga sudah melihat versi yang lebih luar biasanya lagi saat Selfie berduet menyanyikan lagu ini dengan Pil dan ya, itu yang luar biasa banget itu. Itu gak bisa dibayangkan itu, sampai juri-jurinya aja sampai mewek-mewek waktu itu kan. Bunda Hetikus Endang aja sampai menangis loh melihat Selfie menyanyikan lagu ini bersama Pil dan itu ya. Saking luar biasanya ini penghayatan mereka berdua itu, keren luar biasa. Oke guys, itu barusan review dari Ujang Halu untuk kalian Selvita. Semoga kalian selalu sehat ya, Ujang doakan. Sampai jumpa lagi di episode reaction Selfie Lida selanjutnya.